Channel Dara Production ada di DJ Production. Kembali lagi bersama Selada Seputar Lagu Dangdut yang selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan musik dangdut. Dan untuk pembahasan Selada kali ini, salah sebenarnya bukan musik dangdut ya. Jadi ini karena yang nyanyi semua penyanyi dangdut, makanya saya masukin Selada aja, gak apa-apa lah ya. Ini tadi malam ada di Gomez, Golden Memories Asia, ada Papa Vildan, terus Randa, terus Raffi, sama Irwan. Itu bernostalgia bawain lagu-lagu dari Kus Plus. Nah, ini lumayan lama durasinya, ada sekitar 10 menit. Apa aja yang dibawain, saya juga belum nonton teman-teman. Ini baru pulang dari pergi tadi seharian dan baru sampai rumah. Lihat-lihat video di Indosiar, ada yang menarik. Makanya saya bahas aja. Hari ini juga belum upload. Jadi buat hiburan aja ya. Langsung aja kita tonton apakah ini menarik, apakah ini bagus. Saya juga belum tahu ya. Ya udah langsung aja ya, play. Kolam susu berempat, dandananya lo. Lo kok kolam susu bujang jadinya nyanyinya, bukan kolam susu, salah ngasih judul. Dan dandannya gokil. Nah, ini baru bener nih ngasih title yang ngasih judulnya. Pak Vildan gokil juga rambutnya di gondrongin gitu ya. Nah, ini baru kolam susu nih. Irwan jago bener ya main gitarnya ya. Ya jago juga melodinya. Kapan-kapan.
balik lagi ke bujangan. Udah selesai. Videonya kok panjang banget sisanya. Oh, sisanya ngobrol-ngobrol aja. Enggak ya. Ah udahlah teman-teman segitu aja ya. Ini sisanya kayak cuma ngobrol-ngobrol aja. Saya cut aja. Saya kira tadi full 10 menit nyanyi semua medley. Karena dari tadi kan di awal tuh ganti-ganti gitu lagunya. Kalian mau bawain berapa lagu Kus Plus? Ternyata cuma berapa tadi? 4 ya kalau nggak salah ya. Bujangan, Kolam Susu, Kapan-Kapan, sama apa tadi satunya? Lupa sih. Pakai aja tadi, agak lupa saya. Jadi ini tadi keren sih, keren. Sebenarnya mau saya bahas waktu penampilan di Semarang Indonesia di mana ya, Karawang atau mana lupa saya, yang waktu ada The Brother itu. Itu waktu itu tapi ada tambahan satu lagi si Habib ya, main biola. Itu keren sih menurut saya. Jadi konsepnya kayak Dance Company, mungkin teman-teman tahu ya, Dance Company yang Pongki Barata, terus Aryo Wahab, terus siapa lagi? Alah kok lupa saya, ada 4 orang itulah vokalis semua tapi megang alat musik masing-masing. Oh iya Nugi, terus satunya Baim. Nah itu kan suaranya bagus semua tapi megang alat musik masing-masing gitu kan. Nah ini sama, ini semuanya suaranya bagus, jebolan Indosiar semua, dan bentuk sebuah band itu keren menurut saya gitu teman-teman. Dan bawain lagu kesukaan saya suka banget lagu-lagu dari Kus Plus gitu kan, The Beatles-nya Indonesia. Cuma tadi perpindahan lagunya, perpindahan musiknya dari lagu 1 ke lagu 2 itu kurang halus menurut saya. Dan masih agak ragu-ragu gitu loh mereka, nyanyinya kayak kurang kompak. Kalau Dandanan oke lah, lucu-lucuan lah ya. Jadul, klasik, pakai wig rambut panjang, keren lah keren. Kalau main alat musik ternyata yang bikin saya surprise juga si Irwan tadi, melodinya jago banget, kelihatan banget tadi ya. Karena dia selama ini sering banget kayaknya udah mulai nunjukin kalau dia bisa main gitar gitu kan. Pernah bareng Papa Vildan yang bareng sama Pak Haji Rumah Irama juga waktu itu bertiga sama-sama main gitar semua. Terus di The Brother juga dia main gitar. Di sini tadi yang di Gomez juga main gitar juga. Jadi ini keren. Dan Randa biasanya main keyboard ya. Ini dia ngebass. Jadi lumayan jago juga Randa nih main alat musiknya, berarti nggak cuma bisa keyboard aja. Intinya keren lah penampilan ini, cuma minusnya itu tadi yang saya sebutin teman-teman. Ya udah itu aja teman-teman. Ini buat hiburan aja, intinya menghibur secara penampilan gokil lucu. Ya udah segitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini, singkat aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia nonton video-video saya di channel saya tentunya, dan yang udah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe monggo di-subscribe karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.